Yuk, kita akan unboxing paketan yang baru aku terima, tentunya untuk menghindari kelalaian dari pihak seller agar kita bisa melakukan komplain bila terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan atau barang tidak sesuai dengan deskripsi. Langsung saja, ini dia. Aduh, berkomentar Pak unboxing, Ki. Iya, geger kan agak bayan loh. Yalah, busuk geger apa dia. Yuk, lah, lanjut. Ini dia guys, dia pakai bubble wrap. Kita lihat bagaimana kondisi barangnya. Wah, hebat juga ya. Oh ya, tanpa harus buka ini langsung. Ini dia guys, kurmanya. Ini kurma Tunis. Ini penampakannya ya, cukup recommended banget dengan harga cukup murah tentunya. Ya, itu saja terkait unboxing kali ini berkaitan dengan kurma Tunis. Tunisia ini. Ini dia. Bagus lembut kurmanya. Ini dia, teruskan. Nih, oke. Okay.